Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim mengatakan program Safari Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh memiliki makna yang sangat strategis. Safari tersebut dapat menjadi wadah untuk mempertemukan pihak pemerintah dengan masyarakat dan karena itulah, Helvizar juga meminta kepada tim Safari Ramadan yang terdiri dari penceramah dan juga pejabat SKPA untuk menyampaikan program yang telah dilakukan pemerintah Aceh kepada masyarakat. Helvizar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat SKPA Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang tergabung dalam tim Safari Ramadan untuk mengutamakan program tersebut dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Penting bagi seluruh tim bertanggung jawab untuk menyampaikan 15 program unggulan pemerintah Aceh kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan itu juga PLT Sekda juga mengingatkan kepada tim Safari Ramadan untuk senantiasa menghargai kearifan lokal masyarakat di daerah yang dikunjungi, termasuk dalam hal tata cara beribadah. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat berbaur dengan masyarakat di daerah kunjungan.